Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya akan buat satu tutorial. No thank you. Saya akan buat satu tutorial cara untuk membuat jet ini. Dan ini hanya 25 blok saja. Ia sangat senang untuk dibuat dan dia bolehlah laju. Yes. Lajulah juga. Mami nak go on space tak? Tak nak. Mami nak space. Okay. Tetapi controls ni, saya tak faham. Mungkin dia pasal macam mod saya juga. Okay. Okay. Cara untuk buatnya, saya akan tunjuk ya. Yes. Mula-mula. Kamu ambil small landing gear ini. Benda apa saya lagi letak ni? Kamu letak satu. So, kamu ambil satu blok. Letak ke atas ni. Kalau dah tu. Ambil, tekan wedges. Saya pilih wedges. Tekan pyramid wedge. Tekan Y ataupun T. Tak nak. Lepas tu letak dekat depan ni. So nampak macam tajam. Lepas tu letaklah kursi kamu pilot dekat sini. Sekarang pilih blocks dekat atas ni. Letak dua dekat belakang. Satu, dua. Okey. Seterusnya, pilih yang gambar macam piston, saya rasa. So, pilih jet engines. Kamu akan automatic akan dipilih jet. So, seterusnya, kamu letak kat belakang ni. Setelah letak tu, masuk untuk cermin dekat muka. Kamu pilih glass wedges, letak dekat tu. Dah siap. So, ini attack jet. Dan kamu perlukan VIP servers. Kalau tidak, tak boleh lah tembak-tembak tak roket. Okay, seterusnya kamu pilih PvP weapons dekat gear. Lepas tu pilih ni PvP roket ni. Ini adalah roket dia. Sekarang opa. Sorry. Sekarang letak di sini. Pastikan tak adalah terlepas atas sini. Okey, seterusnya untuk sayap. Kamu pilih delta wings. Sayap. What? Mami nak go in space or not? Tak nak. Mami go back to kita. No. Macam ni. Mau letak macam ni. Okey, kalau setelah siap tu, pilih wing panel. Letak dekat bawah ni. Buka buka itu siap je ya. Seterusnya, pilih delta wings. Y, pastikan macam ni. Lepas tu, letak kat sini. Kecil saya kan. Saya sekat tadi. Lepas tu, buat benda yang sama dekat sebelah. Setelah siap tu, kamu copy kat belakang. Tapi janganlah macam ni. Tekan kat sini. Okay. Satu je tak payah wing panel ni. Okay. Setelah siap tu. Sekarang pilih wing panels again. Pilih yang letak dekat sini. Pula ya. Kalau tidak dia macam akan sekat. Seterusnya, letak control surfaces kat sini. Dan satu lagi kat sini. Okey, masuk kat sini.
Dah siap. Dan jom kita letak pistol. Gun. Pastikan anak panah dia dekat macam dinding. Lepas tu letak dekat control surfaces kat sini. Bang. Okay, buka. Ingat, anak panah buka kat bawah. Dia kena sama dekat-dekat lah maksudnya. Okay, setelah siap tu, rasanya itu saja untuk tutorial. Jom kita test. Ha. Okay. So, tekan W je. Tapi bila peliknya dia macam tiba-tiba macam kalau saya ke kanan dia akan ke kiri. Itulah bila pelik. Lepas tu kau boleh tembak dekat F untuk roket. Macam tu lah. Okay. So, senang je kan buat ni. Dan harap-harap kamu, kamu dapat buat jet ini. Dan harap-harap ini berjaya kepada kamu yang tonton ni dan nak cuba buat. Dan jangan lupa subscribe, like dan mungkin boleh komen kat bawah. Oh no. This bomb. Dan itu saja. Selamat tinggal semua orang. Assalamualaikum. Bye. Okay. Ini custom color. Ini custom color saya lah. Okay. Tetapi warna yang kamu nak buat tu ikut kamu lah. Kamu nak buat macam ni ke. Kamu nak buat macam mungkin biru ni jadi merah ke. Kuning ni jadi oranye ke. Ikut kamu lah. Okay. Bye.